Day With Me edisi Salat Jumatan. Hi everyone, good afternoon, how are you? Ini adalah video yang aku buat di saat aku mau pergi salat Jumat. Nah ini aku udah mandi, udah pakai baju, tapi aku pakai sunscreen dulu soalnya di luar panas banget. Oh iya, menggunakan sunscreen itu wajib 2 ruas jari teman-teman, agar sunscreennya itu berfungsi secara maksimal. Setelah diaplikasikan ke wajah, kita tepuk-tepuk dan kita ratakan dulu guys. Dan jangan lupa di leher juga, biar kulit kita tuh terhindar dari paparan sinar UV. Lanjut, setelah itu kita rapikan rambut guys, biar rambutnya teh rapi. Tapi ini aku gak sisir guys, soalnya rambut aku masih basah. Finally aku udah siap, ini kita tinggal kunci pintu dulu, lalu kita otw ke masjidnya guys. Dan alhamdulillah cuaca hari itu benar-benar cerah banget. Kita harus wajib bersyukur banget kepada Allah, karena cuaca hari itu benar-benar cerah banget guys. So ini aku udah di jalan, dan seperti yang kalian lihat sendiri, pokoknya matahari tuh hari ini benar-benar panas banget guys. Pokoknya benar-benar membeludak, tapi alhamdulillah soalnya hari itu cuaca benar-benar cerah dan bagus banget. Nah ini aku udah mau sampai di masjidnya, tapi ini aku nggak berangkat sendiri karena ada algojo. Itu sepupu aku sama adik aku guys. Ini udah sampai di jalan, di tengah jalan. Pokoknya ini tuh jalannya tuh benar-benar sepi, soalnya kan ini dalam desa, di desa-desa guys. Dan itu alhamdulillah musim panen itu udah tiba di kampung aku guys. Nah ini masih di jalan, pokoknya ini aku masih di jalan guys, masih menuju di masjid. Dari rumahku itu ke masjid itu sekitar 5 menit buat jalan kaki. Dan ini aku udah gak tahan lagi panasnya, minta ampun. Jadi aku pakai sujadah buat nutupin kepala, soalnya panas-panas banget guys, benar-benar panas. Oh my god, lindung kepala guys, itu panas banget guys, padahal ini tuh tanda dingin loh. Nah ini sudah mau sampai masjidnya. Dan alhamdulillah aku udah sampai di masjid, tapi by the way aku nggak langsung masuk, soalnya aku tunggu khutbahnya dulu selesai baru aku masuk. Dan ini aku depan masjid dulu, cerita-cerita, duduk-duduk sambil nunggu khutbahnya selesai. Singkat cerita ini langsung pulang aja, soalnya aku nggak sempat videoan dalam masjidnya guys, soalnya kan nggak enak videoan sambil sholat. Ini aku jedak-jeduk dulu. Setelah saya jedak-jeduknya selesai, ini kita lanjutkan perjalanan lagi. Dan jujur ini aku benar-benar lapar banget guys, soalnya dari tadi pagi itu aku nggak sarapan. Nah ini aku ditemani bersama 2 algojoku yang tidak ada berhenti untuk mengikutin aku. Dan mungkin sampai di sini dulu videonya, jangan lupa lanjut part 3. Thank you so much for watching, see you next time guys, bye.